Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 24 Januari 2022 meninggalkan kesan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo dan masyarakat Pagar Alam. Bahkan sejak turun di Bandara Atung Bungsu, masyarakat sudah gegap gempita menyambut Presiden Jokowi. Sore hari ini saya betul-betul merasa sangat berbahagia sekali karena bisa hadir di Kota Pagar Alam, di mana 70 tahun yang lalu Bung Karno pernah ke sini, yaitu di tahun 1952, dan di titik yang sama, di sini. Juga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Lamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Presiden Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia kedua yang singgah di Kota Pagar Alam setelah Presiden Soekarno yang hadir pada tahun 1952 lalu. Kedatangan kepala negara ke Kota Pagar Alam itu juga meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat yang turut menyambut hangat karena sudah lama dinantikan. Sore hari ini saya betul-betul merasa sangat berbahagia sekali karena bisa hadir di Kota Pagar Alam, di mana 70 tahun yang lalu Bung Karno pernah ke sini, yaitu di tahun 1952, dan di titik yang sama, di sini. Alhamdulillah. Dan yang kedua, saya juga sangat berbahagia mendengar acara pada siang hari ini. Kita tahu bahwa dunia global sekarang ini semuanya menuju kepada yang namanya renewable energy, energi baru yang terbarukan. Semua negara juga mulai merencanakan untuk menuju ke energi hijau semuanya. Baik itu menggunakan energi matahari, hydropower, kemudian geotermal, panas bumi, kemudian juga arus bawah laut, panas permukaan laut, angin, semua negara ingin. Dan kita, negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk itu. Setelah kita hitung-hitung, energi baru dan terbarukan yang kita miliki itu ada kurang lebih hitungan terakhir, tapi saya kira itu belum final. 418.000 megawatt yang kita miliki. Baik itu dari tenaga air, hydropower, baik itu dari panas bumi, geotermal, baik itu dari tidal, arus bawah laut, baik itu dari panas permukaan laut, baik itu dari angin, dan baik itu dari tenaga surya. Semuanya kita miliki. Hanya kita ini sudah terlanjur masuk dalam energi fosil, yaitu penggunaan batu bara. Oleh sebab itu perlu transisi energi menuju ke energi baru terbarukan. Oleh sebab itu sangat baik sekali apabila Kota Pagar Alam sudah memulai penggunaan listrik dari mikro hidro. Bagus sekali. Dan 100% tadi disampaikan oleh Pak Gub, 100% menggunakan energi hijau. Oleh sebab itu, tinggal menindaklanjuti seterusnya.
ini akan menjadi kota dengan zero emission yang pertama. Kalau nanti bisa ditindaklanjuti, ini baru listrik rumah tangga dan penggunaan listrik yang lainnya. Kalau ditindaklanjuti, nanti penggunaan kendaraannya listrik, penggunaan mobilnya listrik, Pagar Alam akan menjadi kota yang pertama di Indonesia yang menggunakan energi hijau. Saya tadi sudah menyampaikan kepada Pak Menteri BUMN, kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan, kepada juga Pak Wali Kota, Kota Pagar Alam, agar mulai direncanakan, pemerintah pusat akan membantu di tempat-tempat yang bisa kita bantu. Selain keindahan alamnya, ditunjang nanti dengan sebuah brand baru, energi hijaunya, saya yakin, insya Allah, seluruh tanah air akan melihat ke Kota Pagar Alam. Hijau, keindahan alam, energinya juga EBT, orang akan betul-betul merasakan betapa yang namanya tanpa polusi itu betul-betul semua orang mendambakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kota Pagar Alam, dan saya minta terus ditindaklanjuti untuk menuju ke betul-betul sebuah green city, kota hijau, kotanya sangat hijau, energinya juga hijau, penggunaan semua kendaraannya juga bersumber pada energi baru terbarukan. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap Presiden Jokowi merasa nyaman saat berada di Kota Pagar Alam yang memiliki udara yang sejuk tersebut. Selain itu, Kota Pagar Alam juga dikenal memiliki penduduk yang ramah serta penuh dengan sejarah. Dalam kunjungan kerjanya ini ke Kota Pagar Alam, Presiden sangat mengapresiasi upaya pemerintah setempat yang berupaya menjadikan Kota Pagar Alam sebagai kota energi hijau. Selain itu, Presiden juga berkesempatan menyambangi Pasar Dempo Permai untuk membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang. Dari Kota Pagar Alam, Presiden akan kembali ke Kota Palembang untuk kemudian lepas landas menuju Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Tommy, PBTV mengabarkan. Thank you.